hari ini kita ada kerjaan lagi. Ini beresin R15 V3. Keluhannya mesinnya katanya berisik. Kita coba turunin semua, kita cek stang piston sama bearing-bearingnya. Untuk bagian atasnya udah ketahuan, ternyata bearing-bearingnya udah jelek. Bearing noken as bagian luar sama bearing noken as bagian dalam, ini jelek banget. Nanti sisanya kita coba lihat yang di crankcase-nya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang parah lah ya. Oke, nanti kita lanjut. Nah, ini headnya udah kita bersihin. Dia cuma minta dibersihin doang. Paling kita ganti seal clap, sama clap-clapnya kita poles sedikit, dibersihin lagi. Nanti setelah ini kita mau pasang kerekasnya sama ke crankcase-nya. Jadi dia kerekasnya bearing-bearingnya aja yang diganti. Ternyata bearingnya udah jelek semua. Oke, nanti kita lanjut. Crankcase-nya udah beres dipasang sebagian ya, kulkasnya udah nempel, bearing-bearingnya udah kita ganti juga. Nanti kita tinggal beresin sisanya. Masih nunggu ada spare part yang belum datang. Mudah-mudahan permasalahannya bisa sembuh. Oke. Nah, mesinnya udah naik ya. Nanti kita tinggal rapihin. Kalau udah rapi, nanti kita coba cek nyalain. Harusnya sih udah normal semua. Mudah-mudahan. Oke, R15-nya udah nyala ya.